Assalamualaikum. Okey geng, aku hari ni nak bakar ikan keli. Ni dah bakar dah. Ni arang kayu 3 kg aku baru beli. RM13. Ni aku dah letaklah. Letak. Ni okay, kita unboxing dulu. Tak boleh, kita bakar-bakar kat rumah je lah. Ini ya, tak kayu ke. Kita pecahkan. Bersihkan buang isi perut dia. Kat pasar tadi dia cuma potong tu je lah. Dia potong dua lah kepala dia tu. Ni kita nak bersihkan. Berapa ekor ni? Dalam 5 ekor kan. Jadi dah siap ni. Kita proses nak rap dia. Oh, garam, kunyit, basuh dengan apa? Ayat asam. Okey, dah siap kelar dia. Bersihkan, lepas tu ni rendam dengan air limau untuk hilangkan dia punya apa, ganyir dia. Kita asingkan. Tu. Okay, letak garam, cukup rasa. Kunyit. Minyak ni minyak sihat punya. No cholesterol. Okey, kita proses nak prep dulu. Okey geng, nak bakar ni arang tambah tu ni. Dulu. Kalau tak nyala, kita tengok. Bak tadi pun tak. Kalau kita try tuang minyak apa minyak masak tu kat ni arang ni. Tak nak nyala kan. Okey, dia dah jadi bara dah. Ni arang batu ni dia jadi bara. Memang panas lah. Kita tunggu lagi dalam 10 minit 15 minit tunggu dia betul-betul semua jadi bara. Tu kita dah boleh bakar ikan lah. Dah jadi bara dah. Ini dia. Okay geng, aku nak pergi ambil ikan dulu. Nombor dekat ni dia punya pengapit dia. Aku tak boleh bakar lah. Okay geng, aku dah ambil pengapit ni. So ni ikan keli. Kita nak bakar. Orang Banjar panggil ikan babanam. Ikan keli babanam. Thank you.
terbakar dalam sejam juga aku rasanya. Ke kurang sejam lah. Tengok lah. Ikan dia pun besar-besar kan ikan dia. Takpelah, korang layan time lapse aje lah. Aku masak kan. Nampak yang barang dia pun okey. Tengok, tulang ni pun dah separuh masak juga lah. Tapi basak ni sekejap je sebenarnya. Ikut barang, barang dia okey. Okey, kita ni sapu-sapu dia minyak dengan sambal dia tadi. Ini orang pertama aku kat kampung ajak macam ni. Okay. Kita kipas dulu. Kipas, asap banyak ni. Ayahnya geng. Orang stay tune je. Sampai siap kan ni. Aku sekarang ni menggunakan iPhone 12 mini. Aku record pakai iPhone je video kali ni. Tengok apa konten dia okey atau tak okey. Nanti korang komen lah. Ikan kita dah masak dah. Sekarang ni kita nak angkat. Dah ikan keli bakar ni eh. Tunggu ayak apa ni, ayak asam, ha, ayak asam santan. Lepas tu boleh, dah boleh makan lah. Okay geng, aku nak makan dulu. Ni yang aku kata tu, ayak asam santan tu. Memang terbaik lah ni. Banjar style punya cicah ni. Ikan keli cicah ni. Makan macam tu lah, tak payah kuah. Kuah dia ni lah. Tak rasa tu. Memang sedap. Dah. Ini pula. Bakar. Okay geng, okay. Kita makan dulu. Orang ayam time lapse. Okay, nasi aku pun dah tinggal sikit lah ni. Habisan. Memang kalau boleh nak tambah lagi tapi ni kenyang. Jarang-jarang dapat ni bakar buat sendiri. Nak balik kampung tak boleh. Okay geng, aku nak end video aku. Kalau korang yang pernah makan kuih bakar masak sendiri, komen tengok. Yang tak pernah, komen juga. Jangan lupa like and subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum.